Jadi yang ditawarkan dari Kampung Jerami ini konsepnya adalah tempat wisata untuk keluarga. Nah, wisata keluarga di sini jadi bukan cuma anak-anak yang bisa bermain. Jadi kita juga menyediakan gitu kolam renang misalnya. Nah, kolam renangnya bukan untuk anak-anak saja, tapi ada juga untuk orang dewasa gitu ya. Untuk wahana anak sendiri di sini ada berbagai macam. Pertama dari ada kereta api, ada mandi bola, ada ATV, ada beca anak, ada perahu anak gitu ya. Kalau ATV mungkin relatif orang tua juga bisa gitu ya, bisa menggunakan atau bermain ATV gitu. Terus selain wahana dan kolam renang, wahana bermain dan kolam renang, di sini juga menyediakan villa dan aula yang bisa disewakan atau bisa dipakai untuk berbagai macam kegiatan gitu ya. Nah, kegiatannya kalau selama ini banyak yang penyewa itu dimulai dari kegiatan makrab, jadi mahasiswa gitu ya yang nyewanya. Mereka di sini ikut untuk team building, ada juga dari SMP yang ikut untuk kegiatan karakter team building gitu ya. Terus pernah ada juga yang ibu-ibu arisan gitu ya, pengen suasana baru bisa di sini gitu. Dari acara resmi ataupun tidak resmi di sini, misalnya seperti wedding. Wedding juga ada di sini gitu. Jadi temanya mungkin lebih ke garden party gitu. Di sini kita bisa menampung juga untuk kebutuhan penyewaan tempat wedding. Kalau tiket masuk sendiri harganya menurut saya cukup terjangkau. Jadi satu orang itu Rp10.000 gitu. Untuk parkir sendiri motor di Rp2.000 dan untuk mobil Rp5.000. Kecuali memang untuk wahana anak dan kolam renang ada tiket terusan dan masing-masing ada harganya gitu. Untuk harga renang berenang di sini sendiri harganya di Rp20.000 dan untuk wahana-wahana lainnya itu di Rp10.000. Kampung Jerami ini dulunya jadi area di sini itu semuanya sawah gitu. Jadi kalau panen pasti ada jerami banyak di sini. Nah, itu sebenarnya penamaan untuk di tempat wisata ini kita mau mengenang kalau dulunya di sini memang ada pesawahan gitu. Area-area sawah yang banyak jeraminya. Jadi sesimpel itu sebenarnya nama Kampung Jerami dibawa dari situ.
Sebelumnya kan pernah kesini, cuman sebelumnya belum kayak gini, masih cuman apa sih tempat kayak suka dipakai buat wedding kayak gitu. Terus sekarang kayaknya udah dikelola sama yang baru, jadi asik sih, banyak spot-spot foto buat Instagram yang Instagramable gitu. Terus buat anak kecil juga ada mainan-mainannya kayak ATV, terus ada kolam renang juga. Ya seru lah buat liburan. Keunggulan dari Kampung Jarami sendiri, yang pertama untuk kolam renangnya. Untuk kolam renang di sini kita sangat menjaga kualitas air gitu. Bahkan untuk kolam renang sendiri kita memang mempunyai konsultan tersendiri. Terus yang kedua, dari segi lokasi, lokasinya masih cukup dekat dari jalan raya atau jalan utama provinsi gitu ya. Jadi tidak terlalu jauh. Memang masuk dulu tapi tidak terlalu jauh dari jalan utama gitu. Mungkin kurang lebih sekitar 4 kilo kali ya. 4 kilo dari jalan utama. Jadi tidak terlalu jauh gitu. Nah, selain tadi ada penyewaan villa, aula, wahana anak, kolam renang, ada juga tempat makan. Di sini mungkin temanya lebih kepada food court gitu ya. Food court, ada aneka jajanan dari cilok atau makanan berat juga ada gitu, dari makanan Sunda. Terus ada gado-gado, lotek, atau aneka jus juga ada. Selain itu, untuk bapak-bapak gitu ya, itu juga kita menyediakan tempat untuk mancing. Tapi memang di sini masih ke booking ya, booking tempat pemancingan.
bagus, alami, airnya segar, bersih, suasananya juga enak ya, dingin. Jadi ke anak enggak terlalu jenuh, habis renang ada permainan apalagi gitu ya. Buat orang tua yang mengantar juga enggak jadi jenuh gitu. Habis nunggu dari renang, habis makan apa bisa, mau makanan, mau apa ada, mau mainan apa ada. Terus buat selfie-selfie sekarang kan sukanya orang-orang selfie ya, enak gitu lah. Mungkin kedepannya bisa ditingkatkan lagi lebih dari ini gitu. Suasananya masih suasana apa, jadi enak.